Pemerintah Kota Padang secara konsisten bertekad terus menjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, serta memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang saat upacara bulanan yang diikuti oleh seluruh aparatur Pemko Padang bertempat di lapangan Gor Haji Agus Salim, Kota Padang. Sebagaimana dari aspek sumber daya manusia, aparatur sipil negara, di dalam isu kerangka kelembagaan, yaitu mencakupi dari jumlah dan kualitas yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Wakil Wali Kota Padang Henry Septa, arahan dan kebijakan dan strategi penguatan kerangka kelembagaan yang berkaitan dengan aparatur daerah juga terkait penyediaan ASN yang profesional, yang berintegritas dan bekerja tinggi. Sehingga semua dapat melaksanakan visi dan misi Wali Kota Padang dan Wakil Wali Kota Padang dengan baik serta mampu merespon dengan cepat dan tepat terhadap perubahan lingkungan strategis yang berorientasi kepada masyarakat. Hal itu disebabkan harapan masyarakat terhadap perbaikan kinerja birokrasi saat ini semakin besar. Upaya ini tidak terlepas dari penerapan Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen PNS. Wakil Wali Kota berharap adapun sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan kompetensi Lembaga Administrasi Negara RI telah mengeluarkan Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2008 tentang pengembangan kompetensi PNS sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan kompetensi PNS tingkat instansi. Sebagaimana tindak lanjut dari peraturan ini, Pemko Kota Padang juga telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 59 Tahun 2019 tentang pedoman pengembangan kompetensi PNS di lingkungan Pemko Kota Padang. Namanya kita selalu mengingatkan mereka, memang adalah tanggung jawab kita semua untuk mendisiplinkan diri mereka, apalagi di tahun 2020 ini adalah komitmen dari pemerintah Kota Padang untuk bisa mewujudkan pelayanan yang lebih prima. Itu tekad kami dari Bapak Wali Kota dan seluruh Wakil Wali Kota, dan kita mengimbau seluruh PNS di seluruh instansi lingkungan pemerintah Kota Padang untuk bisa bekerja maksimal dalam melayani masyarakat, ya, dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan seluruh OPD SKPD-nya. Dan kami juga berharap kerjasama seluruh pihak, terutama dengan masyarakat. Apalagi masyarakat, kita sudah tahu keinginan mereka harus selalu dipenuhi, maka berikanlah kami selalu kritikan dan juga arahan bagaimana bisa menjadi abdi rakyat yang baik. Dari Padang, tim iNews melaporkan.